Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendut. Dan hari ini kita akan lanjut main Minecraft. Jadi langsung aja yuk kita main. Kita setting kali tutup. Kita kasih white stained glass, terus kasih curtain, jangan lupa lampu yang lain, terus kasih kompor. Oven. Wow. Tuh. Dua ya, satu aja. Apalagi sih bro biasanya kulkas ya. Oven range itu yang buat di atasnya gitu kan ya. Yeah. Ini nggak tahu apa bro, mungkin apa? Coba masukin ini. Bisa bro, so cool. Kasih kulkas juga. Kulkas gitu. Kulkas kayak gini rusak ya bro. Jangan kulkas di situ. Oh tuh kelihatan tuh dagingnya. So cool. Kasih apa dong? Kasih. Kulkasnya di sini aja kalau enggak. Nah. Ini kasih kabinetnya kalau enggak kabinet. Sure. Sama di sini ada tadi tuh ada wall kabinet. Kitchen cabinet, coba apa itu? Oh, kayak gitu bro. Sama wall cabinet ya. Ini dia. Ini buat di kamar mandi ya. Ini kasih apa ya? Bolong gitu bro. Ya, kitchen cabinet gak apa-apalah. Lalu, bikinin meja makan di mana? Mungkin di sini ya, bro, makannya. Gak bisa ya, udah penuh. Kulkasnya dua bisa gak? Wow. Apa ya? Moon, kamu jangan di dalam kulkas, Moon. Taruh apel. Oh, pakai es, bro. Sabun, bukan. Pakainya es. Coba pakai es. Ice. Freezing. Ini apa maksudnya, bro? Oh, air ya. Airnya dibekuin gitu ya. Coba ya, bucket of water. Ah. Water bucket dikasih es gitu. Nanti berubah jadi es. Terus nanti bisa nyimpen-nyimpen makanan di situ ya. So nice. Pumpkin nggak bisa ya, okay. Tuh, cookbook chop kita udah jadi, bro. Wow.
Ada apa lagi yang bisa kita manfaatkan? Oh ya, fire alarm. Jangan lupa taruh di sini. Terlalu deket ya sama ininya. Sudah, nggak usah pakai fire alarm. Di kamar harusnya kita kasih PC, bro. Sini aja kita kasih PC ya. Computer. Wah, kayak masak Anvil. Ngapain nih, bro? Oh, kita bisa beli. Bisa beli sedel Mindbay. Dia kayak eBay-nya gitu ya. Kita bisa beli kuda, armor, petasan, silk touch, macam-macam bro, banyak banget. Buku resep. Oh, kita taruh aja buku resep di sini. Di sini tadi ada buku resep ya. Ini dia. Taruh di atas ini bisa. Go. Oh. Ini resep-resep yang bisa kita manfaatkan, bro. Rotten flesh kalau taruh di freezer jadi flesh. Poisonous jadi potato. Berarti flesh bisa dimakan ya, bro. Coba ya kita masak flesh. Flesh. Jadinya nanti cook flesh. Oh, oke, okay, oke. Okay. Rotten flesh-nya dimasak, bro. Oh, dibekuin dulu. Dibekuin dulu ya, nanti dia jadi flesh. Flashnya baru bisa kita makan. Berarti kita jadi kanibal, bro. What a hell game. Ini ada lampu ini, bro. Oh. Pasang aja yang banyak. So beautiful. Kayak gitu. Nah, udah jadi flash. Ini bisa kita panggang, bro. What? Kita jadi kanibal. Kanibal, kita lihat ada apa lagi. Resep book. Oke. Oh, no. Itu keluar, no. Main B, kita bisa beli-beli ini ya tadi. Printer, kita bisa nge-print. Terus bisa motong-motong. Oh, coba kita pakai chopping board. Taruh di situ bisa. Nah, di sini nanti kita bisa motong, bro. Gue harus pegang pisau ya. Gimana caranya? Oh, taruh roti dulu, bro. Roti. Kayak gitu. Terus kita potong. Siluk. Kita dapat 6 bread slice. Terus kita kasih toaster. Mana toaster? Ini dia. Kita kasih bread slice. Kayak gitu. Dua, terus kita ceklek. Cekleknya gimana? Mungkin ada pencetannya, bro. No! Atau mungkin didiemin ya, bro? Nanti dia berubah gitu. Okay, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe. Kita ketemu lagi nanti.
Terima kasih dan have a nice day. Bye.